sebuah proton wira, okey, masalah leaking minyak gearbox. Okey, leaking dari atas, okey. Nampak? Leaking dari atas. Ah, tu dia basah-basah. Leaking dari sini. Kita kena tukar seal, okey. Gear lever shaft seal. Gear lever shaft seal. Cara untuk tukar tu kita kena buka ni. Okey. Untuk buka ni kena ada special tool. Ah, kena ada buka pembuka dia ada special tool. Sebab kalau kita ketuk, okey, kalau kita ketuk dalam ni akan rusak. Ah, housing gearbox tu aluminium. Kita ketuk dengan kuat, lubang tu makin lama makin besar, okey. Kemungkinannya, kemungkinan besar shaft ini akan longgar. Akan longgar sekiranya lubang dalam housing ni, lubang shaft ni kita makin besar kalau kita ketuk, okey. Ataupun dalaman gearbox ada yang rusak sekiranya kita ketuk dengan kuat. Jadi kita terpaksa pakai gearbox pin puller. Okey. Untuk buka tu kita kena buka nih, buka kabel nih. Buka kabel, okey. Buka nih, dua nih size 12, buka nih dan juga kabel nih kita buka. Kita lepas semua kabel nih, baru kita buka nih. Ah, nih, ini lubang dia, lubang untuk pin dia tuh. Baru kita cabut gear lever nih. Oke, okay. Ini dia benda yang kita perlu pakai. Ah, nih. Harga barang 100 lebih. Oke. Okay. Kita buka dia. Dan lagi satu, pin dia nih. Oke. Okay. Ada lubang dari sini dan juga dari sini. Tapi arah untuk membuka ialah dari sini. Buka dari sini. Maksudnya dia akan keluar di sini. Sebab pin dia ada kecil besar. Oke. Okay. Dari sini masuk, keluar begini. Oke, okay. Dia tidak boleh kita ketuk dari sini keluar sini. Dia tidak akan keluar. Dia besar sebelah sini, kecil sebelah sini. Oke. Okay. Nampak? Kita tengok ya, macam mana buka ya. Kita buka dulu sambungan kabel nih. Kita gunakan plier ya. Oke, kita lepaskan kabel ini dulu. Satu. Dan kita lepas ini. Dua. Kita lepaskan kabel. Oke, ini kita buka nih. Kita buka size 12. Oke, kita buka dia. Ya. Kemudian ini kita arahkan begini. Senang kita buka dia. Kayak ini. Pak, nah ini dia kita punya special tools. Oke, ini ya. Kita masukkan special tools punya nih, pin pembukanya dan kita masukkan ke sini. Oke, pak ya. Ini kita ketatkan dia untuk menolak. Oke. Kalau kita ketatkan di sini, menggunakan Allen key ya, ataupun pakai. Oke, ini bergerak. Nah, maksudnya pin itu pun akan keluar. Oke, okay, memandangkan Allen key kita paling besar size 12, dia pakai size 14. Paksa kita buat begini, oke. Okay. Skru dan juga bolt nut size 14. Kita buat untuk cukup-cukup diketat, nah, nampak? Fit ngam. Kemudian kita pakai spana. Oke. Okay. Asal barang boleh jadi. Oke.
Oke, mantap. Oke. Pintu sudah dibuka. So, kita boleh cabut nih. Oke, boleh cabut dia. Kena ketuk kan? Sedikit ketuk-ketuk dia. Nah, ketuk-ketuk sedikit. Oke, mantap. Oke, ini dia. Nih, gear lever. Dan seal yang kita akan tukar ada di dalam. Oke, ini adalah seal ya. Oke, nampak yang leaking tuh. Itu adalah seal. Oke, nampak itu adalah seal ya. Yang kita akan tukar. Oke, kita cabut seal ini. Oke, itu dia seal sebelum cabut. Oke. Oke, ini adalah seal. Berbentuk begini ya. Kita tukar. Oke, ini seal yang baru. Ini dia. 14x26x12.3. Itu ada size. Harga 9 ringgit. Oke, seal yang baru nih. Kita pasang di mana? Kita bersihkan dahulu. Oke, kita bersihkan dahulu. Menggunakan tisu, kita lap, oke. Oke. So, seal nih, kalau kita pasang, sama ada kita letak sedikit grease atau minyak pun boleh ya. Kita greasekan sedikit shaft ini. Oke, dan juga tepi-tepi sini. Greasekan ya, sedikit greasekan dia. Oke, sang. Oke, kita alaskan menggunakan seal yang lama. Kemudian kita ketuk dia. Oke, kita carilah box ke apa untuk tolak. Oke, pak. Sudah masuk. Oke, rata. Oke, rata. Ratakan. Oke, selesai ya. Sang. Nah, oke, itu dia seal yang baru. Kemudian kita pasang nih boot. Oke, dust cover boot. Kalau tukar pun boleh ya, dust covernya kita boleh tukar juga. Harga pun dalam
RM7.8. Masukkan sedikit nih. Masukkan sedikit pin nih. Jangan sampai dia keluar di dalam, oke. Oke, kita masukkan dia. Oke. Oke, apabila pin sudah melekat begitu, kita boleh tolak menggunakan special tools kita nih. Oke. Cara dia macam tadi lah. Kita masukkan dulu, kemudian kita tolak menggunakan ini. Oke, kita tolak menggunakan ini, masukkan dia dari bawah. Tolak masuk ya. Oke. Kalau boleh jangan ketuk ya, jangan ketuk terlalu kuat. Oke, kita tolak dia. Pin sudah dipasang. So sekarang kita lengkapkan balik apa yang kita buka tadi. Sudah. Oke, ketatkan. Ketatkan ya. Oke, tetapkan. Oke, ini tebal ya. Oke. Tebal. Oke, pin ya, di kepan sedikit pin. Oke. Selesai kerja menukar, kerja menukar gear lever. Oke, proton gear lever seal. Menukar gear lever seal menggunakan nih special tool. Oke, gearbox pin puller.